Guna mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi objek wisata Pantai Punai, Bintara Pembina Desa atau Babinsa Koramil 41403 Gantung Kodim 0414 Belitung, Serda Dian Wahyudi melakukan kegiatan masyarakat sampai ke tingkat mikro. Satu persatu kendaraan bermotor roda 2 yang akan menuju objek wisata Pantai Punai yang berlokasi di Desa Tanjung Kelumpang, Kecamatan Simpang Pesak, Belitung Timur, dihentikan dan selanjutnya Serda Dian Wahyudi menganjurkan kepada pengendara maupun penumpangnya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker. Serda Dian Wahyudi mengatakan, selaku Babinsa 41403 Gantung menghimbau pengunjung objek wisata Pantai Punai selalu mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Yang dilakukan Babinsa untuk penyebaran COVID-19 ini? Kami sebagai TNI dalam penanganan COVID-19 di daerah wisata Pantai Punai, Tanjung Kelumpang, senantiasa memberikan himbauan kepada masyarakat setempat supaya tetap mematuhi protokol kesehatan demi mencegah dan memutus mata rantai COVID-19. Penghambatan COVID-19 juga kami sebagai pengunjung tetap Pak memakai masker. Kebetulan ini kami dari BPSM Pak ya, dari Balok. Tetap hand sanitizer juga kami bawa, masker juga kami pakai. Seperti instruksi dari pemerintah Pak, tetap jangan kendor pakai masker. Dari Tanjung Kelumpang, Kabupaten Belitung Timur, Fami Poros TV mengabarkan.